Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Syarif. Kali ini melaporkan dari depan gedung sate. Sedang ada aksi unjuk rasa di Jalan Diponegoro. Aksi demonstrasi ini berkaitan dengan penurunan indeks bantuan umum, bantuan universal untuk SMK swasta di Jawa Barat, yang saya hormati, meminta supaya terima kasih sudah bertemu untuk satu tujuan selama mengembalikan BPMU yang 700 itu, maka jalan Diponegoro di penurunan BPMU yang 600 jadi 600. Kita siap berjuang untuk SMA dan SMK swasta Jawa Barat. Negosiasi kita sudah laksanakan, audiensi juga sudah kita laksanakan, tapi tidak ada titik temu. Bahkan sampai hari ini tidak ada satupun pejabat dari Pemprov dan DPRD menghubungi kita. PMU ini seperti dana bosnya, tapi kita untuk sudah siap swasta. Untuk menuntut keadilan, kita tidak muluk-muluk. Dan anggaran APBD naik 7%, 2,4 triliun, tetapi kenapa dana pendidikan untuk swasta diturunkan? Ini aneh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini sangat tidak adil. Anggaran pemerintah naik, anggaran pendidikan untuk swasta diturunkan. Bapak dan ibu-ibu, kita kepala sekolah swasta tentu sangat santun. Kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala sekolah swasta demonstrasi unjuk rasa hari ini agar tidak dibedakan ya antara negeri dengan swasta. Sudah dianggap ketika sekolah negeri diberi bantuan, mereka pun sekolah swasta pengen juga harusnya bantuan. Sudah mendapat perhatian yang luar biasa. Setuju, kita akan tuntut terus untuk PPMU di 2023 700, Bapak Ibu. Saya sebagai sekjen dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta, tentu saja ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat, dari mulai Garut, Cirebon, dan Cianjur, dan juga daerah lain. Tidak bisa dikalahkan. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan kembali kepada sekjen dari Kepala Sekolah SMA Jawa Barat. Iya, berfoto. Oke, sekian dulu. Hatur nuhun. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ketua DPRD Jawa Barat, tolong kami kepala sekolah SMA dan SMK swasta yang ada di Jawa Barat bergabung bersatu, ingin memperjuangkan nasib anak-anak didik kita berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023, bahwa kami anak-anak Jawa Barat mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu, kami tidak mau ada diskriminasi kebijakan. Bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan,